kali ini gue bakal main game game di HP ya, game HP di HP gue. Sambil nunggu ngabuburit karena besok libur juga. Jadi ya kalau buka di rumah juga takut jangan sempat. Soalnya sekarang udah jam 4:30. Jalanan kalau jam segini macet. Sekarang kita udah main ya. Jadi sini gue pakai karakter apa nih? Naga. Ya. Gue lupa top skor gue berapa. Oh iya, sebelumnya game ini udah gue mod. Jadi gue orangnya cinta banget sama game yang udah di mod dah. Cinta kecurangan gue orangnya. Nggak sih, seru aja sih. Jadi nambah ilmu gitu kan. Ini nyebelin necrosirot di sini kadang. Kalau skor udah tinggi makin susah, makin selin. Keretanya ini selin, balik datang mulu, ini gini. Gimana lu coba? Pusing gak lu? Gongsi kacang. Ya. Oke, skor gue 74 sekarang. Ya. Yuk. Kita lihat hex score gue berapa. Anjir, skor gue berapa. 81, tapi top gue disini 173. Regis, kita buka. Tidak ke hops, oke. Sabi. Ganti karakter ya. Di sini Chinese Monster, Spring Har, Fire Monkey. Oh, banyak karakter gue karena udah di mod, jadi semua karakter udah kebuka. Ini Crossroad yang biasa ya. Jadi Crossroad tuh setahu gue ada yang Disney juga. Ya kalau Disney agak lebih susah dan gue belum berani maininnya. Coba kita pakai karakter. Wah, Pac-Man. Kayak Pac-Man seru nih. Jadi Crossroad ini layarnya bisa diini juga ya. Bisa kita landscape, bisa kita portrait. Tuh. Coba leh. Pac-Man. Game klasik yang udah lama pernah dimainin. Legend banget nih game, sumpah. Kalau komputer lu dulu masih komputer tabung layarnya. Kalau komputer lu dulu masih komputer tabung layarnya, terus pastinya Windows XP. Ya pasti tau lah game ini yang paling terbaik. Oh iya, sama game pinball. Gua nggak tahu ya di komputer-komputer sekarang dapat apa enggak. Paling kalau kayak Solitaire itu dapat tuh. Terus yang kayak apa sih yang kartu juga namanya. 23 top gua di Pac-Man-nya 41. Nah, udah sih Pac-Man. Lazim lagi puasa. Gue kalahin dulu top skornya. Baru ganti karakter lah. Satu. Kok 38 mulu sih kan maju terus gue. Kita kan ada kereta juga ya. Sialan juga yang bikin game-nya. Cue.
warnanya, misalkan merah, misalkan biru, misalkan Power Ranger sih warnanya kayak Power Ranger warnanya. Ya 70 mid-core. Yeah, 70. Share, gak boleh di-share, soalnya di-mod 300 hop. Gak buka. Kita main lagi, coba kita pakai karakter yang lain ya. Jadi setiap karakter itu ada macam-macam kelebihannya, ada macam-macam efeknya lah, unik lah pokoknya. Di sini ada PSY Gangnam Style. Makanan PSY ini. Wih, ini dia nih. PSY Gangnam Style. Let's go. Go 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 go. Oh yeah. Oh yeah. Shake it. Oh yeah. Ini ada lagi Gangnam Style sih. Ayo. Kita kalau jalan di lantai-lantai ini dapat apa gitu. Itu joget. Agak gedek gue PSY ini, kalau gak ada lagu PSY ini ya gak opak kan, 6 style. Dan stop 216. Let's go, 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 go. Gue bisa kalau pengen ngomong sampai 216. Let's go. Oh, jadi kita harus jalan di lantai item ini biar dapat skor. Hampir gue. Ini masih 16, masih 17. Kedua ratus tuh, jauh. Oh, 301. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja yang prosirot. Jadi yang mau download dulu bisa download di Play Store. Kalau yang mau download pakai mod, nanti gue taruh linknya, link modnya ya. Dicoba aja masih bisa apa enggak. Yang jelas dia Android itu jangan upgrade dulu ke Android yang paling baru. Soalnya tau gue kalau upgrade Android yang paling baru sekarang kayak tipe-tipe Samsung S8 gitu, dia game yang kayak gini gak bakal support. Susah nyari game mod kayak gini. Thank you yang udah menonton. Let's go.